Abi Baer, segera di RCTI. Aku itu manggil karena ada klien mau ketemu. Ya udah kalau gitu aku nunggu di ruang kerja kamu ya. Jangan. Ibu? Gini dong, Pa. Tiap hari perhatian sama Nathan. Pasti Papa akan terus perhatiin Nathan. Tenang aja, ya sayang ya. Aduh, ini Nathan. Kalau kelamaan di sini, terus Nadine tahu-tahu masuk kemari, mergokin, gawat, udah lengkap ini. Ayo, Pa. Suapin lagi. Mana? Tisunya dong. Ampun, ini Nadine pasti lagi nyariin aku sekarang.
Nong, tolong kamu jagain Nathan ya, jangan kemana-mana ya. Siap, Tuan. Ya. Ya. Ini. Emang, Papa mau kemana lagi sih? Mau meeting? Lebih penting meeting daripada Nathan. Oh, ya enggak. Lebih penting Nathan. Cuma masalahnya, klien Papa itu dari tadi udah nungguin Papa di ruang meeting. Please, meeting dulu ya. Lama enggak? Enggak lama. Pokoknya Nathan itu jangan kemana-mana. Tunggu aja di sini. Jangan jalan-jalan di luar, ya. Karena ini bukan mall. Khawatirnya, nanti ada klien Papa ngeliat anak kecil gitu, dianggap kantor apaan nih. Kok nggak profesional banget? Nanti dia bilang lagi papanya Nathan nggak profesional. Jangan gitu ya. Iya deh, tapi jangan lama. Enggak, sebentar aja Papa janji. Nong, lanjutin nih. Ya, jagain ya. Iya, Tuan. Ya, Papa tinggal dulu. Nih, ah. Asik. Bentar ya. Ya. Nung. Nah, ya Mas Nathan, lanjutin makannya. Ah. Apa Mas Doni balik ke ruangannya ya? Kok di sini? Aku kan emang dari tadi di kantor kamu. Ih, kamu kenapa sih malah ninggalin aku di ruang meeting? Tadi sekretaris aku itu manggil karena ada klien mau ketemu. Ya udah kalau gitu aku nunggu di ruang kerja kamu ya. Eh, jangan. Kenapa? Kok enggak boleh? Kliennya di ruang kerja. Oh, ya udah, aku boleh kenalan nggak sama klien kamu? Boleh aja sih, boleh. Tapi jangan hari ini ya, lain waktu aja. Karena aku lagi ngomongin bisnis sama dia. Kalau aku datang ujuk-ujuk kenalin kamu, nanti yang ada ngomongin soal keluarga, nggak ngomongin masalah bisnis. Ini kan di kantor, urusannya kerja. Tapi ayo kalau mau. Udah deh, aku pulang aja deh. Maaf ya, Hani. Sebenarnya aku tahu kamu masih ingin lebih lama sama aku. Tapi situasinya, untuk sekarang lebih baik kamu memang pulang aja deh. Aku antar ke mobil. Ya. Oke. Ya. Ya. Loh, kok kalian malah pada kumpul di sini? Bukannya lanjut kerja. Tadi kan bos saya minta saya kumpulin semuanya. Katanya mau briefing. Iya. Briefingnya itu bukan di sini tapi di ruangan saya. Saya sudah tunggu kalian lama di ruangan saya tapi belum datang juga. Malah pada kumpul di sini. Bos nggak bilang sih kalau briefingnya di ruangan bos. Ya udah. Karena kalian sudah terlanjur kumpul di sini, saya mulai briefing di sini. Saya ingatkan kepada kalian semua, restoran kita harus terus meningkatkan servis yang ada untuk kepuasan para tamu. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah berjalan. Ingat, tamu adalah raja. Pastikan kalian memberikan servis yang terbaik untuk para tamu. Dan satu lagi, kalau saya sudah memerintahkan kalian untuk kumpul, jangan lama. Apalagi masih sempat-sempatnya ngobrol di sini. Ingat juga, waktu adalah uang. Kalian itu harus disiplin dan ikuti SOP yang ada di sini. Paham? Paham. Baik, sekarang tunggu apa lagi? Lanjut kerja. Briefingnya sudah selesai, mau nanya apa lagi? Kenapa kamu baru nanya? Jadi saya bisa nanya nggak? Nggak ada waktu untuk tanggung jawab. Saya nggak punya waktu. Saya ada urusan penting di luar.
Gak tahu, sifatnya hari ini aneh banget. Dari pertama gue ketemu juga gue udah tahu dia aneh. Dan hari ini dia makin aneh. Sopir mau ke toilet dan sholat sebentar ya, paling sekitar 20 menitan. Yang mau sholat silakan, yang mau makan, yang mau ke toilet silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Ya. Kita makan? Iya.